ratusan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja yang mengatasnamakan Garda Metal menyatroni satu persatu perusahaan yang berada di kawasan industri KIC. Rabu siang, mereka pun meminta kepada segenap karyawan pabrik untuk keluar dan ikut bergabung dalam aksi demonstrasi yang mereka lakukan. Aksi tersebut mereka lakukan terkait dengan realisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan yang dinilai tidak dipatuhi oleh beberapa perusahaan serta menuntut penghapusan outsourcing. Tak ayal karyawan yang didatangi serikat pekerja itu pun langsung berhamburan keluar bergabung dan ikut mendengarkan orasi dari beberapa orator dari serikat pekerja tersebut. Untuk bergabung dengan kami, si putra Kabupaten Karawang. Tunjukkan nyali mu sebagai cinta kepada Kabupaten Karawang. Kita masyarakat Karawang, dari LSM, dari Ormas, kumpul untuk membantu saudara-saudara. Tapi jangan sampai saudara yang dibantu cukup tidur di dalam dengan nyenyak. Saya minta ke manajemen Unicam untuk menghadirkan saudara-saudara kita yang lagi bekerja dikirim keluar bertemu dengan kita. Setuju teman-teman? Salah satu perusahaan yang digerebek oleh ratusan buruh ini adalah PT MFC Indonesia. Sempat terjadi ketegangan antara Serikat Garda Metal dengan sekuriti PT tersebut. Hal ini disebabkan karena serikat pekerja memaksa masuk ke dalam pabrik untuk mengajak rekan-rekannya yang lain ikut dalam aksi demonstrasi itu. Namun tidak terjadi kericuhan setelah kedua belah pihak berhasil menahan diri. Suasana kembali berubah tegang saat beberapa tuntutan pendemo tak kunjung disetujui pihak perusahaan, yakni terkait dengan penghapusan outsourcing dan penegakan Perda Nomor 1 tahun 2011. Para buruh pun mengancam akan memaksa masuk dalam pabrik guna meminta komitmen perusahaan terkait apa yang mereka suarakan. Guna menghindari keributan yang lebih besar, akhirnya pihak perusahaan menyepakati dan menyetujui semua tuntutan pendemo dengan terbitnya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT FCC yang disaksikan oleh Kapolsek Teluk Jambe Timur. Di PT Unicam Indonesia tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan yang terus-menerus dan proses produksi. Iya. Secara bertahap dari sekarang, maka pekerja kontrak dalam kurung PKWT yang dipekerjakan pada pekerja yang tetap terus-menerus atau pada proses siap ditandatanganinya pernyataan sikap ini. 4. Teknis pelaksanaan proses pengalihan diserahkan kepada pengusaha PT Unicam Indonesia dengan PPMI PT Unicam Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini dibuat dalam keadaan sarang kalau paksa dari pihak manapun. Setelah terjadi kesepakatan antara serikat pekerja dan semua perusahaan yang didatangi di kawasan KIC, rombongan serikat buruh Garda Metal akhirnya bergerak menuju kawasan Surya Cipta Karawang. Dari Karawang, Aep, Bucek Bahurudin, TVBerita.com.